Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendengar seorang budak mentah baru bermain politik hari ini telah mengeluarkan kenyataan yang sungguh-sungguh biadab dengan melabelkan mereka-mereka pimpinan UMNO yang menjadi yang didakwa di mahkamah yang mereka gelar sebagai kluster mahkamah sebagai binatang politik yang mementingkan diri sendiri dan menggunakan ketuanan Melayu sebagai sandaran. Pertama sekali saya nak beritahu bahawa UMNO ni bukan macam Bersatu yang bawa cerita pasal agenda rasis ni, kebanyakannya ialah Tun Mahathir, iaitu orang yang telah mengasaskan PPBM, orang yang telah mengasaskan PPBM. Mereka inilah yang telah melabelkan DAP sebagai rasis. Mereka ni jugalah yang telah memainkan sentimen-sentimen perkauman untuk menggalakkan perbalahan di antara orang Melayu, orang India, orang Cina. Dan mereka kata UMNO pula yang menggunakan apa yang dipanggil sebagai retorik apa ni ketuanan Melayu untuk terus kekal berkuasa untuk demi orang Melayu. Sebenarnya pada hakikat dan realitinya UMNO adalah satu-satunya parti yang mempunyai 61 tahun track record sebagai sebuah parti yang telah berjaya menjaga bukan hanya orang Melayu. Kita jaga orang India, orang Cina, orang Kadazan, orang Dusun. Kita jaga rakyat berbilang kaum dalam negara ni. Tak pernah ada masalah. Tak pernah ada masalah. Dan semua dalam keadaan baik sepanjang pemerintahan Barisan Nasional. Saya nak beritahu dengan Faiz Naaman ni. Naaman ke Nuaman ke. I don't care lah. Cuma sebelum dia biadab melabelkan orang macam Dato' Zahid, Dato' Najib dan pemimpin UMNO lain yang didakwa di mahkamah ni sebagai binatang, dia patut cermin diri dia sendiri. Kluster apa yang tak ada di dalam parti Bersatu ni? Kluster main bini orang ada. Kluster rogol lama ada. Kluster cabul kehormatan orang ada. Kluster semburit jantan dengan jantan ada. Kluster rasuah ada. Kluster mengayakan kroni, anak bini, mak mentua, segala apa semua ada. Menantu ada. Kluster dada. Armada sendiri pun dah dipanggil Armanja. Gabungan armada dengan ganja dah sebati, dah sinonim. Kluster apa lagi? Kelab malam. Kita tengok sepanjang tempoh timbalan presiden kamu menjadi menteri besar negeri Perak, macam mana kediaman rasmi menteri besar tu? Apa berlaku di kediaman rasmi menteri besar? Jadi sebelum kamu mengeluarkan label-label yang bersangkutan dengan soal moral, soal kepribadian pemimpin UMNO, tolonglah cermin muka kamu sendiri. Tengok muka pemimpin kamu tu ada tak di kalangan pemimpin kamu tu yang bersih. Cuba bagi satu nama. Pertama sekali kamu cuba menang 13 kursi. Jangan lupa bahawa kamu ditolak oleh rakyat di dalam pilihan raya umum yang ke-14. Pilihan raya umum ke-14 tu kamu fitnah UMNO. Kamu kata Dato' Najib pencuri, perompak, penjamun, penjangak. Apa yang manusia macam Mahathir, macam Muhyiddin tak cakap tentang Dato' Sri Najib, tentang Dato' Sri Rosmah, tentang pemimpin BN? Apa tak cakap? Namun walaupun kamu fitnah macam-macam, daripada 55 kursi yang kamu tandingi, kamu hanya memenangi lebih kurang 28% daripada
daripada jumlah kursi yang kamu tandingi. Daripada 55 kursi, menang hanya 13. Itu pun lepas tu mati seorang. Eh, kita buat pilihan raya kecil di Tanjung Piai. Kawasan Melayu, kita letak calon Cina, calon DAP. Calon MCA. Pun kamu kalah. Tak boleh menentang calon daripada Barisan Nasional. Dan bila nak menubuhkan kerajaan, daripada 13 orang ni, hanya 6 orang yang menyokong Muhyiddin. Itu pun seorang bekas tusuk politik dia, Syahrudin, telah meninggalkan beliau dan menyertai pejuang. Hari ini parti kamu ni grassroots tak ada. Itu sebab hari-hari duk merayu sangat-sangat supaya UMNO akan menyertai kamu, akan mengagihkan kursi sama banyak dengan kamu. Malah kamu yang tak sedar diri hanya memenangi 13 kursi, mengharapkan kamu boleh bertanding lebih banyak kursi daripada UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau kamu betul-betul parti orang yang ada credibility, ataupun parti orang yang ada integriti, ataupun parti orang yang bersih, cekap, amanah, maka saya cabar kamu bertanding atas tiket Perikatan Nasional dan lupakan UMNO. Jangan jadi macam gila talak. Kalau orang dah tak nak tu, sedar diri sikit. Orang tak nak, maka sewajarnya lah kamu lupakan. Kalau dah ada kekasih dah tak nak kat kamu, kamu nak kat dia, dia cakap tak nak. Kamu nak kat dia, dia cakap tak nak. Kalau dah 5-6 kali, ini bukan cakap 5-6 kali, berpuluh kali, beratus kali, beribu akan umbi UMNO memberikan isyarat bahawa mereka tidak mahu bersama dengan PPBM. Takkanlah kamu ni tak reti nak malu? Kamu ingat kalau misalnya kamu dah masukkan ke dalam penjara orang yang kamu gelar sebagai kluster mahkamah tu, bila dia tak ada lagi pemimpin yang nak mengepalai perjuangan menentang PPBM, kamu fikir akan umbi UMNO boleh terima PPBM? Jangan mimpi. Kamu panggil binatang, kamu nak panggil apa pun pada orang-orang yang didakwa di mahkamah. Bagi kami, kita orang UMNO, kita menyanjung tinggi orang yang didakwa di mahkamah di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Kenapa kita sanjung tinggi? Kerana orang yang didakwa di bawah pemerintahan Pakatan Harapan dan PN 2.0 ni, ataupun PH 2.0, adalah orang yang terbukti tidak boleh ditundukkan, baik di Mahathir, baik di Muhyiddin Yassin. Orang ini tidak sanggup menjadi baruah kepada Muhyiddin. Itu sebabnya mereka ini didakwa, dan bila dah bertukar kerajaan, walaupun mereka ini telah memaafkan pemimpin kamu, pemimpin bersatu yang ada beberapa kerat kursi saja, yang lain curi daripada PKR 11 kursi, curi daripada UMNO 16 kursi, ada hati nak jadi Perdana Menteri, kita dah maafkan kamu. Kita maafkan pengkhianatan dia, kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Last kali pengagihan kursi timbalan Perdana Menteri dia tak bagi pada kita. Kursi menteri pun bagi menteri cabut je kat kita. Dia tikam belakang kita, duit UMNO dia sekat, pilihan raya Sabah dia mainkan kita. Dia taja orang-orang bebas bertanding menentang calon Barisan Nasional. Dah kita tak nak dengan dia, hari ini dia cuba nak menjatuhkan pemimpin kita, nak penjarakan pemimpin kita dengan harapan dia boleh letak kuda-kuda tunggangan dia dalam UMNO seperti Isyamuddin, Tun Hussein, Khairi Jamaluddin, Tan Sri Anwar Musa, untuk mengambil alih pucuk pimpinan parti UMNO supaya boleh terus menjadi baruah kepada Bersatu selepas ini. Saya nak beritahu dengan kamu, kalaupun pemimpin kami masuk penjara, perjuangan untuk memastikan bahawa kamu ini akan kami huyupkan dalam pilihan raya yang akan datang tetap akan kita teruskan. Dan bila kita menang, mereka-mereka ini akan kita bebaskan. Semua yang dianiaya oleh kamu sepanjang tempoh pemerintahan kamu akan kita bebaskan, dan kita pastikan mereka akan kita kembalikan ke tampuk kuasa. Dan jangan lupa, siapa yang menyalahgunakan kuasa, satu persatu akan kita hadapkan ke muka pengadilan dan akan kita pertanggungjawabkan terhadap semua salah laku yang mereka lakukan zaman pemerintahan, baik PH begitu juga dengan PN. Jangan lupa benda ni. Kita nak beritahu.
itulah. Faiz Nama ni saya pun tak tahu bila masa dia start berpolitik, tapi nampak budak ni macam otak dia bodoh sangat. Minta maaf cakap lah. Kalau ada otak, tak mengeluarkan ayat begini. Dalam keadaan kau kata orang tu binatang, kau rayu orang tu supaya meneruskan kerjasama. Tak ke bodoh orang macam ni? Nak kita punya sokongan, nak supaya mereka ni bekerjasama dengan PPBM, bagi kursi sama banyak dengan PPBM. Tapi kamu kata binatang, kamu kata macam-macam. Tak cukup dengan itu. Bila kamu gagal untuk mentadbir negara, gagal untuk menjaga ekonomi negara, kamu gunakan pula baruah-baruah kamu macam Saidan Kasim, suruh dia minta supaya Najib bagi cadangan macam mana nak menyelesaikan masalah ekonomi. Selama hari ini orang panggil abah engkau tu abah sebab apa? Sebab mula-mula dia belum besar kepala. Dia masih lagi ada hormat dan mendengar nasihat Dato' Najib. Itu sebab orang hormat bila dia menunaikan apa yang Dato' Sri Najib cadangkan, orang panggil dia abah. Tapi apa jadi bila dia mula besar kepala? Apa jadi bila dia mula menolak cadangan-cadangan yang dikeluarkan oleh Dato' Sri Najib? Apa jadi? Orang mula panggil dia abah kau, abah lembu. Bukan abah kau tau, abah lembu, abah kau. Kena faham tu. Kenapa orang panggil macam ni? Sebab orang marah. Aku pun tak tahu siapa yang pergi mulakan dengan abah kau ni. Kita main ikut je. Sebab macam serasi pula. Orang macam ni. Orang macam ni disimpan jadi MT. Itu sebabnya lah. Kalau kita tengok, cuba bagi satu nama dalam bersatu ni. Orang yang tak terpalit dengan kes rasuah salah guna kuasa, bagi anak bini duit orang bagi untuk peruntukan pilihan raya masuk dalam akaun anak bini, anak ada masalah dengan kes SSM, macam-macam kes ada, kes murid Azmin Ali, sekarang Amam yang rogol lama pun dah jadi ahli bersatu. Lepas tu ada hati nak cerita pasal orang Melayu apa benda ni? Ini masalah dengan orang-orang PPBM ni. Itu muka dimas saya pada malam ni. Kita nak menjawab sikit budak mentah ni. Kadang-kadang bila kita jawab ni, kita pun geram ni pasal kan. Jadi okeylah. Sekarang ni keadaan masih terkawal. Belum sampai marah tahap gaban kan. Kita kena banyak bersabar sekarang ni bulan Ramadan.